Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mufradat pada hari ini akan menerangkan satu lagi perkataan dalam Al-Quran, iaitu kalimah Af'idatun. Lafaz ini berbentuk jamak dan mufradnya adalah Al-Fu'ad yang bererti Al-Qalb, iaitu hati atau jantung. Menurut Al-Lihyani, lafaz ini adalah lafaz muzakkar, bermakna tiada lafaz mu'annasnya. Manakala dalam kamus Al-Munjid, perkataan Al-Fu'ad digunakan juga bagi menunjukkan akal. Kalimah Al-Af'idah disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 110 dan 113, surah Ibrahim ayat 37 dan 43, surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Mu'minun ayat 78, As-Sajdah ayat 9, Al-Ahqaf ayat 26, Al-Muluk ayat 23 dan Al-Humazah ayat 7. Said Hawa menukilkan daripada An-Nasafi dalam mentafsirkan ayat 7 surah Al-Humazah dengan membawa maksud api yang dinyalakan itu masuk ke dalam diri mereka sehingga masuk ke dada-dada mereka dan naik menjulang ke fuad mereka. Fuad itu adalah relung hati yang paling lembut dalam badan manusia. Kesimpulannya, perkataan Af'idah dalam bentuk jamak pada ayat-ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan lubuk hati atau sanubari. Ia juga adalah tempat tertanamnya keimanan dan kekufuran. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.